Boxing. Depon. Depon. Ini gue rekam. Ya tolong arahnya jalur sendiri. Iya, kita lihat Yani. Jalan kembali sekarang adalah Eki. Wah, ya, terima kasih. Kita ucapkan kepada kedua tim yang telah mempromosikan yaitu PP pertamanya, yaitu sebelum pertandingan dimulai. Ya, baik, kita lihat pertandingan pada sore hari ini seperti biasanya dipimpin oleh Bapak Herman, dibantu oleh wasit bawahnya, yaitu disponsori pula adalah oleh Anwar Husin. Yaitu SPDI MAP ya, juga selaku calon caleg DPRA periode 2019-2020, yaitu dari Dapil 2 PD dan PD Jaya, yaitu juga dari fraksi Partai Aceh, ya. Jadi mohon doa dan dukung aja, dan juga turnamen ini juga disponsori pula oleh Tuku Ridwan Kennedy AMD, ya juga selaku calon caleg yaitu DPR KPD periode 2019-2020, yaitu dari fraksi Partai Gerindra. Dari fraksi Partai Demokrat nanti saya dengan nomor urut 1. Ya, jadi mohon doa dan dukungannya, ya juga semoga Tengku Ridwan Kennedy insya Allah juga berhasil kepada Allah. Dan juga turnamen ini disponsori pula oleh CV Bumi Rencong. Ya, kita lihat kick off yang pertama. Tadi telah dilengkingkan yaitu lewat bibirnya wasit yaitu Pak Herman, bertanda pertandingan dimulai dengan satu semisan quicker tadi yang disambar cepat oleh NG. Ya, poin sementara kita lihat adalah PBR 2 sementara GMG 1. Dengan satu gerak tipu tadi yang dimainkan oleh Om tadi berhasil pindah semua sama. Ya, kembali Om yang melakukan serve. Diterima oleh Deki lagi. Oh, ternyata berhasil juga walaupun dapat diblok semisal Deki, yaitu oleh Yani, ternyata keluar 3-2. Kembali Om yang melakukan serve, tidak melewatinya tadi Om kita serve. Kembali angka kembar 3-3. Ya, jadi kepada penonton yang mantan dari luar dan tamu yang penuh dalam, pertandingan baru dimulai yaitu sekitar 2 menit. Fahmi. Ya, Diki dengan satu gerak tipu dikontrol kembali dari Hendri, masih ada. Fahmi. Ya, Diki dengan satu gerak tipu dikontrol kembali dari Hendri, masih ada. Fahmi. Masih ada Yani di sana.
ternyata melebar satu semisal Yani tadi. Poin kembali 4-3 Depot yang melakukan self diterima Hendri kepada Kaswandi. Iya, kita lihat tadi yaitu dengan satu loncatan dempel ataupun loncatan silang dimainkan oleh Diki tadi. Iya, poin kembali. Kita lihat. 5-3 Iya, Edri. Dan kembali tadi agak sedikit terlambat dari Diki. Ya, tanpa ada blocking ya tadi. Ya, adalah semisal Diki tadi membuahkan hasil lah, yaitu poin lagi deh. Halo PBL. Oh ya, untuk ini ya. Ya, 6. Ya, poin lagi. 7-3 Kita lihat. Ya, kembali Depon. Oh, tidak melewati net tadi. Satu terpisah yang dilakukan Depon. Pindah shop 4-7 Diki yang melakukan shop. Iya, kita lihat. Lagi-lagi. Iya, kita lihat. Lagi-lagi. Iya, kita lihat. Lagi-lagi. Jadi dengan satu quicker lagi yang disuplai, yaitu oleh MG Tempot. 8-4 Ya, kita lihat Umar. Menangker. Fahmi berhasil kembali dari Fahmi. Kita lihat poin lagi bertambah, yaitu buat GMG 9-4 Iya nih. Yani. Ternyata menyentuh tangan tadi dengan satu quicker yang disambar cepat oleh Yani tadi. Kita lihat poin 5-9 Yani. Om. Oh, kembali tadi. Kembali dan
tanpa ada blocking yang tadi yang dilakukan oleh pemain yaitu dari PBR tadi. Oleh pemain yaitu dari PBR tadi. Sehingga dengan tenang sekali Fahmi melepaskan tadi speak 10-5. Kita lari kembali Kaswandi pun angker masih bisa tadi Umar. Kita lari kembali Kaswandi pun angker masih bisa tadi Umar. Kita bisa tadi Umar. Kita bagian tunnet lagi di dalam poin 11-5. Masih Diki yang melakukan shot. Di dalam kembali harga tapi kita siap poin 6-11. Pot angker yang melakukan Jameson lewat saja Diki diterima Majid kembali NG masih ada CP. Oh ternyata semisal si Om tadi dapat dimuntahkan dan diblok kembali oleh Majid bersama NG 7-11. Masih pun angker yang melakukan Jameson. CP kembali ideal. Oh berhasil kembali dari on yang melakukan Jameson. Ya 12 7. Masih Fahmi Diki NG Diki ternyata di atas blok lawan tadi yaitu dilakukan satu speed ataupun semisal ending 8 Kaswandi yang melakukan set
8. Dia melakukan siapa? Oh, gagal satu passing ball yang dilakukan tadi Deki. Sipe. Oh, kembali. Coba kita lihat. Walaupun diblokir. Oleh Majid bersama Diki ternyata dapat dijebolkan tadi oleh Om. Pindah. 13-9 ideal. Kaswandi kembali. Enji out. Masuk kembali semisan NG pindah shot 10-13 leading 3 ataupun ketinggalan 3 tadi ya adalah PBR Majid. Oh ternyata semisan quicker. Si Om tadi dapat dimuntahkan dan dipaku kembali oleh Yani. 11-13 Umar. Oh ternyata berhasil. Tadi dengan satu ancang-ancang dan juga jatuh tendangan jarak jauh dan juga dengan satu jumping yang cukup mantap dari Umar. 14-11 Henry Yani. Henry Yani. Dengan satu quickernya kembali tadi Yani walaupun semisalnya lembek tadi tetapi membuahkan hasil. Ya jadi saudara Yani ini ia memang beberapa kali dia yaitu tidak tampil dalam turnamen volleyball de Maestro untuk mempertahankan tim Olympic Bulim. Ya karena saudara Yani adalah berangkat yaitu ke negara jiran Malaya. Ya jadi enggak sempat untuk mempertahankan yaitu tim Olympic Bulim yaitu di dalam memperebutkan juara 3. Ya dalam yaitu tim Olympic Bulim. Kembali tadi masuk semisal depon 15-13 ya kembali masih depon yang melakukan serve diterima NG. Wow dengan satu umpan open semi yang di yang di
disuplai oleh Kaswandi kemanapun agar ternyata di blok cukup rapat dan rapi. Ya, time out kembali. Ya, jadi turnamen volleyball ini yang memang disponsori langsung adalah oleh Fadlullah SE alias Devan. Alias Devan, yaitu selaku calon caleg di DPR RI periode 2019-2020, yaitu pemilihan wilayah 1 Aceh. Yaitu dari fraksi Partai Gerindra dengan nomor urut 1. Mohon doa dan dukungannya, semoga Fadlullah berhasil. Dan juga turnamen ini disponsori pula yaitu oleh Nur Sa'dah, yaitu selaku calon caleg DPR RI. Yaitu selaku periode 2019-2020. Dan juga mohon doa dan dukungannya, yaitu semoga berhasil Nur Sa'dah. Dan juga mohon doa dan dukungannya, Nur Sa'dah. Dan juga turnamen ini disponsori pula oleh Anwar Usim, dan juga disponsori pula oleh Tuku Ridwan Kennedy AMD, ya, dan juga selaku calon oleh Tuku Ridwan. Selaku calon caleg yaitu DPRK PD periode 2019-2020, yaitu dari fraksi Partai Demokrat dengan nomor urut 1. Kita lihat kembali tadi, lewat saja Umar, masih ada Henry di sana. Yani, oh, lewat saja Umar, masih ada Henry di sana. Oh, lewat saja Umar, masih ada Henry di sana. Oh, gagal diantisipasi ataupun diamankan, yaitu oleh si Om tadi. Poin 15-16. Masih Diki yang melakukan serve. Iya, kita kembali tadi dengan satu loncatan silang, masih bisa diselamatkan lewat saja, yaitu pun angker. Diki kembali, kita lihat dengan satu loncatan silang, masih bisa diselamatkan lewat saja, yaitu pun angker. Kita lihat dengan satu quicker yang cukup cepat yang disambar oleh Diki. Gak bayar aja. Benar. Kita lihat kembali. Masuk kembali dari semisal yang dilepaskan oleh Punangker. Gak dapat dihalau yaitu oleh si Om. 17-16. Yani yang melakukan sep. Sipe. Diki kembali, masih ada Diki di sana. Majid ternyata bisa kembali dari Majid membuahkan hal. Diki kembali, masih ada Diki di sana. Majid
ternyata tidak kembali lebih pagi membuatkan hasil. Sejumlah sama. Kembali masuk Deki. Gak sempat diblok tadi oleh Majid. Ternyata Deki mengambil arah yaitu ke sebelah sana. Sehingga masuk. Ayo pindah. Majid kembali dengan satu tangan kidal yang cukup ber. Bisa ini kayak kena best of ini. Kalau kena tangan kidal Majid, ia kayak mana kena best of langsung mempunyai. Kita lihat. Wow, kembali Fahmi. Andy, masih ada Majid di sana tadi. Kita lihat kembali. Lagi Majid. Masih ada CP di sana. Pun angker. Andy lagi. Diki, ideal, lewat saja. Kembali, Henry. Cantik sekali sekarang kita lihat kembali. Fahmi ternyata masuk. Kita lihat. Kita lihat nampaknya semisan kakaknya diblok oleh adiknya Andy tetapi tidak mengalir sekarang. Kita lihat kembali Olangger. Maju kembali tadi melakukan negasi. Satu gerak tipu ternyata yaitu pergerakan langkah daripada CP tadi. Lengket dengan lapangan tidak bergerak CP. Kita lihat Aidil. Masih ada pun angker. Menyentuh tangan salah seorang pemain tadi. Aidil. Masih ada pun angker. Tangan salah seorang pemain tadi. Ya, kita lihat poin 20-19. Bina. Yeah.
kita lihat dengan satu blessing dan juga satu gratis punya dimainkan Majid tadi berhasil 20 sama angka kembar. Ayo poin. Kembali Majid yang melakukan serve. Fahmi. No. Deput. Masuk kembali. Masuk kembali semisal Deput. Walaupun diblok oleh Diki bersama Yani tetapi masih berhasil Deput tadi 21-20. Masih bisa Yani. 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 Yaitu dengan satu umpan roll tadi 21 sama. Dengar. Wow, kembali JK bukan. Bukan main cepat sekali nampaknya kita lihat yaitu pemain Pora PD Jaya PD ini. Ya, jadi kita lihat tadi adalah berhasil melakukan quicker yang begitu cepat tadi kita lihat nggak sempat diblok oleh pemain yaitu daripada PBR. Kita lihat kembali tadi berhasil Yani. Kita lihat nggak sempat diblok oleh pemain yaitu daripada PBR. Hasil Yani dalam gak sempat diblok oleh pemain yaitu daripada PBR. Hasil Yani 22 sama. Poin. Kembali Diki yang melakukan serve. Ya CP. Diki lagi. Fahmi. Ternyata melebar jauh tadi kita lihat semisal Fahmi 23-22. Kembali Diki yang melakukan serve. Oh, ternyata gagal. Gagal. 23 sama. Angka kembar kembali. Saling kejar mengejar angka. Ya, jadi untuk sementara. Ya, kita lihat. Ya, itu Diki. Ditarik dulu sebentar. Saling kejar mengejar angka. Sebentar digantikan adalah yaitu oleh Jal Amara dan juga yaitu Aidil keluar sebentar masuk mungkin untuk melakukan ngeblok. Oh, masuk untuk melakukan ngeblok. Masuk 24 make point lawan 23. Ya kembali Yani yang melakukan shot. Oh, ideal. Diki. Oh, masih bisa. Nampaknya kita lah mantap sekali ideal tadi. Wow, bagaimana? Menyentuh tangan. Ya game point dengan skor 25-20. Ideal. Yeah.
Deki. Wow, masih bisa nampaknya kita lah mantap sekali ideal. Ia game point dengan skor 25-25. Partai semifinal yang akan bertanding besok sore adalah yaitu Joko Tringgabing Kabupaten Jaya yang jadi akan ditantang oleh lawan tanggungnya adalah tim Polimal Flamboyan tanggungnya. Hadi jauh baik. Ia jadi anak. Pindah. Apapun rakyat yang diturunkan adalah Sidul. Ia bersama dengan si terakhir yaitu kawannya. Sidul. Kawannya. Ia sedangkan dari tim yaitu Joko Tringgabing. Pindah. Bersama dengan dan juga yaitu si terakhir Tringgabing. Thank you.
bola kawan-kawannya untuk Usu Kusika. Ya, kita kembali idea. Ya, itu lompatan gente akan kita kembali mampu diselesaikan, yaitu mempermalukan anak Jumbo Trenggading dan juga sebaliknya tim Jumbo Trenggading. Ya, bisakah mereka yang juga untuk mempercundangi dan mempermalukan anak daripada Flamboyana? Ya, jadi pertandingan sepusingga, pertandingan yang paling man of the match, ternyata jawabannya. Iya, kita kembali. Iya, ternyata kembali poin pertama yaitu TBR 1-0. Kaswandi yang melakukan set. Deki. Oh, melakukan set. Umpan tadi nampaknya ideal. 2-0. Kembali Kaswandi yang melakukan set. Kedalan kembali ideal. Oh, Moksin. Kedalan kembali ideal. Berhasil tadi dengan satu gerak tidurnya Moksin. Satu dua. Kita lihat Jal Amara. Melepaskan dengan satu semisan yang cukup keras tadi jam masuk 3-1. Kembali Majid Kidal yang melakukan set. Ditun lewat saja Jal Amara. Moksin. Oh, ternyata kembali gagal. Biar 2-3 pindah set. Moksin yang melakukan set. Kedalan kembali Deki. Ternyata pun angker, yaitu menyentuh net di kala mengadu satu duel, yaitu di bibir net yang tadi dengan Deki tadi.
13 sama Henry Yani. Coba kita lihat. Ya memang Yani ini adalah belajar menjadi pemain voli terkenal adalah dari tim Pamber Banda Aceh. Dia gurunya adalah Kaswandi. Coba kita lihat. Ya memang saudara Yani ini menyo jempingnya bukan main kayak jempingnya Dandi. Ya jadi waktu saat didaji si Yani dilakukan jemping ikut ya makanya Yani perkontrol si mete de grup ya cuman tinggal pak pohbola bujit lagi Dandi kita lihat wow Deki kita lihat kita lihat kembali sekarang ternyata gagal 5 sama kembali Deki yang melakukan serve. Wow, kembali tadi kita lihat Yani, Angie, Fahmi, oh, coba kita lihat, ya nampaknya kakak kandungnya yaitu dibuang oleh adik kandungnya sendiri ya tetapi tidak ada masalah yang ya tetapi yang namanya dan namanya dalam pertandingan ya memang tidak apa-apa ya jadi kita lihat kalau memang hebat NG ya jadi pastilah berhasil yaitu NG kalau memang hebat Fahmi ya jadi hebat Fahmi lah jadi skalanya NG ya kita lagi kembali jadi hebat Fahmi loh jadi skalanya nah apanya kembali dari dengan satu gerak 7 ya 7 mana kembali NG yang melakukan serve depan ideal open open ya nampaknya kita lihat tadi ya memang Kaswandi agak sedikit lagi santai dia sehingga kena bola sendirian tadi gak tahu dia kita lihat kembali maju. Ah, oh, dengan satu gratis punya tadi. Tiba-tiba capon, telepon lagi. Iya, oh. Kita lihat pengantar. Dengan satu semisal yang cukup keras yang dilepaskan oleh pengantar tadi. Came on. Jadi gak tahu. Yeah.
Kembali 9-8. Deki lagi ternyata melebar semisan Deki. Ya, jadi tujuan Deki tadi melakukan semisan ingin menatasnya itu tes. Ya, jadi biar kena tangan sedikit aja. Ya, tetapi ternyata terlalu melebar tadi, kita lihat. Ya, jadi biar Depon masuk kembali. Poin sementara 10-9 Muksin. Poin sementara 10-9 Muksin. Pun Angker masuk kembali semisal pun Angker, walaupun di blocking oleh DC ternyata gagal 9.
Poin kembali 12-9. Poin angker kembali melakukan game set. Oh, gagal City. Itu dalam melakukan satu passing ball game setnya pun angker tadi di 13-9. Boxing Depo Enzo 9. Kali masuk 14-9. Oh, kembali masih bisa. Oh, ternyata juga gagal. Gagal tadi ya, jadi karena yaitu double ball kita lihat tadi. Lima belas sembilan masih pun angker yang melakukan Jameson, masih bisa diambil yaitu oleh Muksin. Di pun lagi dikontrol oleh pun angker. Beketeknya pun angker tadi masuk lagi, kita lihat tempo. Masih bisa diambil yaitu oleh Muksin. Di pun lagi Ini dong ya. Ayo, ini hantu mau ikutnya.
Cinta Libero, Pakna Libero. Masih penangkar kembali yang melakukan genset. Bagaimana masuk kembali? Poin 17-9. Lewat saja mungkin. Kembali Toma Gozalia, dia adalah dengan satu loncatan dempel. Lewat saja mungkin. Dimainkan Yani, yang dilakukan speed adalah oleh Enjin 18-9. Pridau. Penangker. Jal Amara lagi, ternyata masuk lagi nampaknya. Ya memang Kaswandi sudah tahu yaitu atas kemauan pemain, ya jadi untuk menyuplai umpan tidak melewati medali, yaitu game bisa jadi dilakukan oleh penangger kita 10-19. NG kembali kita lihat, yaitu dengan satu bola parah. Bola parah yang disambar cepat oleh Yani. 20-10 pindah. Kembali Jal Amara. Penangker Enji lagi. Walaupun dibuat oleh Umar tetapi keluar. Boom. Ternyata diblok oleh Yani, masih dapat dikontrol kembali. Enji kembali, kita lihat lagi-lagi dengan bola dempel yang disuplai Kaswandi. Ya itu masih dapat. Sebagai toser elegan, dia adalah dari tim Tambor yang memang saat ini menjadi sebagai pembina ataupun pembina.
menjadi sebagai kita lihat kembali Aidil umpan open. Oh, satu gerak tipunya dimainkan tadi oleh Umar berhasil. Kita lihat kembali 11-23. Yani kembali, yaitu dengan bola pullback. Kita lihat tadi 24 Metroes. Lawan 11 di set yang ketiga ini. Wow, keras juga tadi Fahmi. Coba kita lihat. Dasar 12-24 McCoy. Umar, ya Jal Amara, MG kembali, game point dengan skor 25-12. Ya, terima kasih. Ya, kita ucapkan kepada adik-adik, yaitu para pemain kedua tim. Ya, sudah selesai melaksanakan pertandingannya. Ya, ternyata pertandingan pada sore hari ini dimenangkan oleh tim PBR Pulau Madu. Ya, jadi dengan skor set adalah 3-0. Ya, jadi kepada para pemain itu dari tim GNG, ya memang usaha kalian cukup semaksimal mungkin yang kalian lakukan. Ya, tetapi dikarenakan Dewi Fortuna yang belum menang. Yeah.